kesabaran kan, Pak? Kenapa kamu sendirilah kan? Untuk anak muda, apa anak-anak muda di luar sana, bagaimana diorang ni nak tanam minat mereka untuk menyambung legasi abang sebagai pembuat gong ni, bang? Kalau macam yang orang-orang muda tu kan, jadi belajarlah apa yang ada dibikin. Tidaklah kita menginput barang yang dari luar. Ya, made in Sabah, betul? Ya, made in Sabah. Tapi kalau untuk diorang di luar sana kan, anak-anak remaja, kalau diorang nak belajar buat gong ataupun bermain gong ni, apa tips dia, bang, untuk bagi dekat mereka semua ni? Itulah semuanya, tangan mau ada lembut. Jadi telinga pun kita mau tajam. Aha. Jadi kurang-kurangnya orang bilang tu senang. Iya. Tapi kalau dari segi lelaki ke perempuan ke, tidak kisah kan, siapa-siapa pun boleh main kan? Ya, tidak kira tu lelaki ke perempuan ke, anak kecil ke, tidak kisah usia lah. Nah, janji minat. Minat. Iya. Bagi Dani Haji, mewarisi kemahiran membuat gong daripada bapanya membakar semangat beliau untuk meneruskan legasi ilmu yang ada ke generasi seterusnya. Walaupun ketika ini anak beliau masih kecil, katanya sebagai generasi ketiga yang masih aktif dalam bidang ini, dia mengakui seni kraf ini tidak akan dilupakan generasi akan datang kerana ramai beliau yang sudah mula meminati untuk mempelajari ilmu membuat gong. Gong Kudat Sabah ini cukup popular dan dijadikan sebagai produk pelancongan kerana banyak usaha dianjurkan oleh kerajaan negeri dan kraftangan Sabah dalam mempromosikan seni kraftangan ini ke peringkat antarabangsa. Dani berhasrat untuk memastikan legasi tersebut akan diteruskan oleh anaknya kelak dengan cara mengajar di bengkel anjuran kerajaan negeri Sabah dan kraftangan Sabah. Beliau dapat meneruskan lagi ilmu kepada generasi akan datang. Nilai komersial gong ni terletak kepada keunikan gong tu sendiri, di mana salah satunya adalah bahan, kedua adalah set yang lengkap. Selain tu juga, gong-gong ni bukan sahaja digunakan oleh masyarakat rumah sahaja, tapi digunakan oleh beberapa etik lain seperti dusun dan juga murid, di mana mereka menggunakan gong ni sebagai iringan muzik utama ketika pesta-pesta ataupun keramaian. Dan juga bila kita lihat di Kota Belud, di mana masyarakat Bajau tu juga menggunakan gong sebagai paluan gendang, di mana mereka panggil majlis menitik untuk hari perkahwinan. Baik, bang, kata-kata akhir daripada abang kepada penonton-penonton di rumah, silakan, bang. Terima kasih pada semua. Ya, sama-sama. Jadi kalau mau sendiri datang saja. Jadi, bang, sekali lagi, bang, terima kasih banyak-banyak. Wah, sudah baik kali salam ni, bang. Ada sesuatu jadi? Ada. Apa ni, bang, ni? Saya tak minta pun. Terima kasih sekali. Okey, bang. Jadi kita jumpa lagi, bang. Abang jaga diri dan saya doakan supaya industri pembuatan gong ini, terutamanya macam abang buat gong ini, orang kata akan banyak lagi tempahannya, dan satu hari nanti apa yang abang nak akan tercapai lah. Terima kasih, bang. Nanti kirim salam sama isteri ya. Alright, okay, jumpa lagi, bang. Ini jalan pulang mana satu, bang? Ke sana kah atau ke sana? Ke kiri. Ke kiri. Ini kanan, bang. Oh, ke kanan. Abang kiri. Boleh dah keliru dah. Okey, abang, saya cari jalan jalan mana-mana pun. Okey, bang, terima kasih ya. Jumpa lagi. Baiklah, kita sudah pun berada di penghujung rancangan dan kita harapkan episod kali ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Dan tidak lupa juga, kita ingin ucapkan terima kasih kepada Abang Dani kerana sudi kongsikan pengalaman yang beliau dan meluangkan masa bersama dengan kami. Dan kita harapkan generasi akan datang dapat meneruskan legasi beliau. Jangan lupa teruskan bersama dengan kami untuk keunikan hasil karya seni kraftangan daripada warga Borneo, dari penggiat seni turun-temurun. Saya Akmal Azri. Assalamualaikum. Oi, Orenis. Inilah dia sulaman apa? Linangkit. Linangkit. Cantik.
Linangkit. Oh, ini adalah Linangkit. Ya. Saya berarti walau kalau orang di sini pakai Linangkit ini, dia ada dengan dia punya aksesori tambahan kan. Wah, inilah dia. Kalau baru saya pasal serba gambar dengan bagaimana kalau seseorang itu memakai pakaian yang orang kata ada ini dia Linangkit itu kan. Jangan lupa setia. Jangan lupa. Episode kali ini kita akan bersama dengan seorang penggiat seni pembuat gong di daerah Patunggong, Kudat, Sabah. Kudrat belakang Kudat. Baiklah, sampai di sini sahaja episode kita. Okey tak betul? Ya tadi tu. Diharapkan juga dia rasa akan datang dapat menilai dan meneruskan lagi legasi ini. Menilai? Menilai betul tak? Kanan? Jangan lupa bersama kami lagi. Sorry, one more. Alright. Stop lost. Jangan lupa.